Viral video siswa SD di Sumsel naik styrofoam ke sekolah, seberangi sungai puluhan meter. Dalam video yang beredar tampak sekitar 3 orang siswa SD mengenakan seragam merah putih lengkap sembari membawa tas di punggung mereka, ketiganya diketahui baru saja selesai sekolah dan hendak pulang ke rumah. Untuk pulang ke rumah, anak-anak tersebut menaiki kotak styrofoam yang dibuat seperti perahu. Kotak styrofoam itu dijalankan dengan didayung menggunakan patahan gabus. Anak-anak pulang sekolah, tiga anak SD kelas 3 pulang ke rumah dengan naik wadah iwa, ucap pengunggah video. Tanggal berapa ini nggak tahu. Tiga anak SD kelas 3 lagi pulang ke rumah dengan naik ada iwa. Nang kejar nang temannya itu kejar ayo. Sungai Riting, Kecamatan Selapan, Desa Kuala 12, Tulung Selapan, Kecamatan Kabupaten Ogi.